الفاتحة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Allahumma ya mu'alima adam wa ibrahim ma'alimna ya fahimna dauda sulaiman wa fahimna ya fakihna ibn abbas fakihna raditu billahi rabba bil islam bi muhammadin nabiya wa rasulullah rabbi sidni ilma wa rasukni fahma amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim wassalisu tawikan kaping deluk wasalisu dawika kang kaping dluweku anna temen stuhune sedakoh iku syarat dadi apa iku syarat apa sedakoh iku harisaka jaga ing sira kaladuh sapa anabi yo kanjeng nabi alaihi salatu wassalam hasinu ngrekso sira kabeh hasinu ngrekso sapa sira kabeh amwalakum ing pira-pira bondo sira bisa takoti kelawan sotako bisa takoti kelawan sotako Terus yang ketiga adalah sotakoh akan menjaga <coughs> kita semua. Maya dikatakan kemarin asotakoh daful bala menolak bala atau bala kan bisa dikatakan murkane Gusti Allah ini. Jadi sebab bisa iku bisa tutfiu hodoba robbi, ngedem ngedemne bendune Gusti Allah. Nyairnya bala itu tidak jadi turun. Iku warobi utawi kang kaping papat iku anna temen sune iku tutfiu Nah ini kita tuh nyirap apa sodako hodo barobi ing bendune pangeran ing bendune pangeran kala dawu sopo an Nabiyyu Alaihi Salatu Wasalam wasodako tuh tawi sodako wasodako tuh tawi sodako ikut tuh tuh ikut tuh tuh bisa nyirap apa sodako hodo barobi ing bendune pangeran hodo barobi ing bendune pangeran Terus kalau bisa sodakoh itu dengan sesuatu yang kita miliki itu lebih banyak nih terus orang yang dikasih itu jadi tidak sungkan lah contoh misalkan atau nopo jenengan dilalah jadi bos beras misalkan lah yang disodakohkan kan karena kalian mempunyai banyak beras jadi wong menerima sedekah eh, jenengan itu ora sungkan Tapi jenengan berasa sekedik terus aweh mangan santri bocah akeh misalkan ngaweh mangan bocah santri. Akhirnya orang kan melihat lagi wong ora duwe. Beras akeh kok aweh mangan bocah santri akan timbul rasa kesungkanan. <tuh> Jadi kalau bisa sedekah itu dengan sesuatu yang kita miliki itu lebih-lebih banyak. Wal khamis kang kaping 5 iku annaha temen sedekah iku ulfatun iku ulfatun ngasihake iku ulfatun ngasihake lil ikhwani marang pira-pira kanca kala dawuh sapa nabi alaihi salatu wassalam as-sedakatu ta iku iku hidayatun iku hadiyatun hadia tahadu podo hadiah hadiah no sopo siro kape yaitu habu mongko asih asian sopo siro kape wasa su tawi kang kaping enam iku anda temen sune sotako iku rik koton ngelamasake fil kulubing dalam piro piro ati terus itu bisa menjadi rikuh rikatul fil ngelamesne atine wong jadi ben wong apik maring awa dewe iku ya bisa lantaran sotako sering dinei sering dinei kan akhirnya apikan tapi ketika nanti berlebihan timbulnya malah bisa nggawe wong jadi tomak arep-arep <tuh> arep-arep jadi dekat itu karena ada maunya kalau daus usopo kanjing nabi Alai salatu wa salam man utawi sapane wong iku wujidak den temu sopoman fikol fi dalam atineman atine man apa sifat atos ya falian syir mengko becik ngelar sopoman man mengko becik ngelar sopoman man as sadaqa ing sodako wasabi utawi kang kaping pitu iku annah teman sunah sadaqa iku itu nambahi apa sedekah fil umring dalam umur fil umring dalam umur kala dawuh an nabi kanjeng nabi alaihi salatu wasalam as-sadaqatu tawi iku taruddu nolak apa sedekah al bala'a ing bilahi wa tazidu lan nambahi wa tazidu lan nambahi? apa sedekah fil umri ing dalam umur fil umri ing dalam umur terus misalkan gambarannya kan seperti ini ono wong seneng sotako sergap sotako sergap memberi kepada orang lain lah orang tersebut akhirnya kan terkenal sebagai orang yang loman kan gih wong sing loman ini kan fulan lah seneng aweh marang wong dan itu dikenal oleh halayak umum bahwa orang ini adalah orang yang loman kemudian suatu waktu Fulan ini berjalan di perkotaan ikut dibegal dening seseorang Arab dibegal dening wong Arab dibunuh lah karena mau di dibunuh lah ketika melihat yang dibegal ternyata orang yang loman uh oh, ternyata aku begal wong sing banget emane Makanya tadi di, dikatakan fil filkulubi bisa ngelemesne hati ne wong hatinya kan bisa luluh nih. Eh. Oh saya tidak jadi membunuhnya lah, tidak jadi membegalnya. Kemudian dikembalikan ataupun mungkin tetap barang dibawa dengan niat si fulan ini wis tak niat aku sotoh maring maling bisa jadi maling itu Membutuhkan, akhirnya kan dia selamat dari bala berupa pembunuhan itu tadi dan umurnya masih tambah, umurnya akan ber, bertambah. Bang, walaupun ya di maling, dibegal, diambil barangnya juga tetap dikatakan bala. Tapi ada bala yang lebih besar, yakni kematian itu bisa tertolak sebab fulan ini so, so takoh. Hukia Hukia dan cerita Kean Aisyah Sangking Sayyidah <tuh> Aisyah <tuh> Radiyallahu ta'ala anha Apa enam ro'atan Temen suhne Wong wadon Iku atat Soan sopo imro'ah Ilan nabi Marang kanjeng nabi alaihi salatu wassalam Kot ia bisat Hale Kot ia bisat Hale teman-teman garing atau jimpe pi makna ahur jimpe kosong opo ya duha imroa, imro'ah aliyumna kang tengan makolat nuli daus apa imro'ah ya Rasulullah he utusane Allah Udu'u dungo udu'u kula aturi dungo sapa tuan udu'u kula aturi dungo sapa tuan Allah ing Gusti Allah hatta yusliha singgo bagusake sapa Allah ya daya ing asta ingsun wa dahalan lan baleake sapa Allah ha ing yat ilal halati marang tingkah al u ula kang kawitan jadi kalau dengan makna, kalau dengan kisah ini ada riwayat bahwa tadi makna lain jimpe tangannya itu terkena penyakit terus meminta kepada Rasulullah untuk didoakan bentangannya itu kembali ke keadaan semula ini jaluk ndungo karo kanjeng Nabi faqala nulidawuh laha marang imro'ah sopo'an kanjeng Nabi alaihi salatu Mau mautawi opo iku alladhi perkoro iku alladhi perkoro aisa Aibasa kang garingake Allah dia ing tangan siro kalat dawu sopo imroah roa itu ningali sopo ing sun jadi tangannya itu luka anji. lah makna makna nobo ya bisa garing itu bukan tidak ada apa-apanya tapi memang tangannya itu kering kayak wong Arab ganti kulit niku kering itu ningali sapaka ingsun, Sun film naming dalam turu ingsun, Sun keanal Ka kiamata kaya kaya temen Sunune kiamat iku komat temen-temen jumeneng opo kiamat Wal jahimu lan neraka jahim iku ko Sung It temen-temen Den uru bake opo jahim Waljantulanswarga iku uslifat, Den para kakek wasarat lan dadi apa annaru naraka iku audiyatun pira-pira jurang fara'aitun uliningali sapa ingsun fi wadin ing dalam jurang min audiyati jahannam sangking pira-pira jurange neraka jahannam walidati ing wong tuwa ingsun fi yahalan halaiku ing dalam panekele wali kit atun utawi sak potong min sahamin Sangking gaji Sangking gaji wa fi adalan iku ing dalem panyekele walida A al kang liyo hirqatun utawi bibih shagiratun kang cilik tataki kang nolak apa sapa kang nolak sapa walida pihak kelawan hirqah minan nari sangking geni jadi di dalam mimpinya melihat orang tuanya di tangan satunya itu memegang gaji gaji daripada tangan kanannya kemudian di tangan yang lainnya itu melihat pipih ini apa pipih ini kain kain tataki biha minanar jadi si jinnya keli gaji terus si jinnya nyekeli pipih kanggo benora kena geni neraka nih gue loh ben tidak terkena geni neraka dilipat lipat dilipat lipat lipatkan. ini kaya, <coughs> madam kayak geni kan pakai kain gih nah, itu gambarnya seperti itu kultumatur matur sapa ingsun ma utawi apa iku li kedue ingsun aro kaningali aroki aroki ningali ingsun ing sira wadon Ya ummah duh ibu ingsun duh ibu ingsun fi hadal dalam ikilah jurang fi wading dalam ikilah jurang wakunti lan ana sapa sira wadon iku muti'ah iku muti'atin iku muti'atun wong kang taat lirabika marang pangeran sira waradin lan rido In angga sangking sira sapa zaujuka bojo wadon siro jadi waruh ibu niku ngimpi di dalam mimpi seperti itu sedangkan anak ini mengetahui bahwa ibunya itu adalah orang yang taat marang Allah dan istrinya berarti suaminya itu ridho terhadap apa yang dilakukan oleh istrinya faqalat nuli walita walitati ibunya lima marang ingsun ia benati Ya ibnatihe anak wadon ingsun. Ini temen sune ingsun iku conto ana sapa ingsun. Iku pahilatan, pahil, Iku pahilatan cetil fi dunya ing dalem dunya fa hada tawigiki mau iku mau di ul bukhalae panggonane pira-pira wong kang cetil. Kultu matur sapa? ingsun la marang walidati Ma iku apa hadza hadhihi sahmah utawi iki-iki gajih wal khirqatan pp allatani ya iki-iki sahmah wal khirqa huma ningali ingsun huma ing sahmah wal khirqa fi ing dalam panyekel fi atiking dalem panyekel sirawadon qalat matur sapa walidati hadhihi utawi ikiki iki sahmah wal khirqah iku sadakoh sadakoh alati kang tasodak tukang sadakoh sapa ingsun bihima kelawan gaji wal khirqah fi dunya ing dunya wa wama mata tulan ora sadak sapa ingsun fi jam'i umring dalam skabiane umur ingsun illa bihadhiyal khirqah anging kelawan ikilah kain pp wasahmahlan gaji jadi selama hidup itu hanya pernah menyedekahkan kain dan juga gaji gaji itu gaji yang itu nih makanan nih daging bukan gaji bayaran bukan nuli nuliden wei sopo ingsun dalika ing mengkono mengkono sahmah wal khirqoh wa an fa anna utawi ingsun iku ataki ngrekso sapa ingsun biya kelawan sah mah walakhirqah <coughs> minan nari sanging geni wal adzab lan siksa an SANGKING sanging awak ingsun kultum matur sapa ingsun laha marang walidati iku ana ono ing endi abi utawi bapak ingsun abi utawi bapak ingsun Kolad DAWU dawuh sapa walidati huwa utawi ab iku ana ono sapa ab iku kana ono sopo abi iku sahian wong kang loman iku sahian wong kang loman bahwa utawi ab iku fi maudi'il il ing dalem panggonane piro piro wong kang loman fil janating dalam suarga terus di mana ayahku ayahmu berada di dalam maudi'il askhia, panggonane wong kang loman karena sahian terkenal selama hidup di dunia suaminya iku wong sing lomanan fil janating dalam suargo fajik teko sopo ingsun ilal janati marang suargo <tuh> waidan lan ing dalam nalikane teko wala wali, wali, wali diutawi wong tua ingsun iku ka imun wong kang jumeneng ala syati haudika ing atase pinggire telogotuan ya Rasulullah he Allah yuski nginumi nginumi sapa walidi annasa ing menungso yakhudhu ngalap sapa walidi al kaksa ing gelas min yadi alin sangking, banyak panyekele sayidina ali jadi maring surga ketemu ayahnya itu ayahnya sedang berdiri di samping telaga kausar telaga Kaosar. panjenengan ya Rasulullah dan melihat ayahnya itu sedang memberikan minuman dari telaga kausar untuk diberikan kepada para manusia jadi jadi pengulung tukang ngulungi wedang niku tukang ngulungi wedang dan mengambil dari gelas gelasnya Sayyidina Ali wa'aliyun wa aliyun lan ali ikum wa aliun lan ali ikum min yadi usmana sangking banyak kele usman wa usmanulan usman ikum min yadi umaro sangking banyak kele umar wa umarulan umar ikum min yadi abu bakrin sangking banyak oleh abu bakar Siddiq <tuh> wa abu bakrin lan abu bakar ikum min ka sangking tuan ya rasulullah Fakultu ulimatur matur sopo ingsun ya Abi Duh ba ing Inna wali dadi temen suune wong tuwa wadon ingsun iku Imro Aduka bojo wadon Tuan Bojo wadon Siriro Almutihuh kang toat Lirobiiya marang pangerane Imroah Lirobiiya marang pangerane Imroah wardin lan Ridha sapa Ananta sira Anha sangking Imroah Waha utawi Imroah iku Fiwadin ing dalem jurang. Fiwadika ada ing dalam jurang mengkene, fijahan ing dalam neraka jahanam bahkan sampai tidak mengetahui bahwa istrinya itu ternyata berada di neraka jahanam di jurang daripada neraka jahanam diberitahu oleh ayahnya. Padahal kan istrinya yang jenengan nalikan urip nang alam dunia niku taat kali panjenengan, kok jenengan bisa tidak tahu? terus wa anta utawi tuan utawi sira ikutus ki nginumi sapa sira anasa ing manungsa min haudin nabi sangking telogone kanjeng nabi alaihi salatu wassalam wahya hale utawi imroah iku atok iku atsyanah iku atjanatun kang lak faati hanuli aweyo sira ha ing imroah surbatan ing sak inuman min main saking banyu sedangkan istrinya itu di neraka jurang jahanam lagi dalam keadaan ngelak maka berilah air fakola dawu sapa walidi yabnati e anak lanang e anak ingsun inna walad taqata mensune wong wadon tamen suneh wong tua wadon sira iku fi il bukhala ing dalem panggonane pira-pira wong kang medhit wal ushthalan pira-pira wong kang durhaka wal muznibin lan pira-pira wong kang lakoni dosa wa inna Allah lan temen suneh Allah taala iku harama ngaroake sebab Allah ma'ahudin nabi ing banyu telogone kanjeng nabi alaihi salatu wassalam wei anakku sesungguhnya orang tuamu yang perempuan itu berada di tempat-tempatnya orang yang bahil orang durhaka dan orang muznibin dan Allah mengaramkan air telaga Nabi kepada orang bukhola dan juga usah orang sing dan juga bin. tapi ya perlu maksudnya perlu adanya orang-orang yang maksiat, muznibin dan durhaka itu perlu perlu adanya. Saya nah, pernah suatu ketika Imam Abu Hasan Asadili itu disewani dening tamu. Wahai Abu Hasan, di daerahku itu banyak sekali kemungkaran. Banyak sekali orang itu bermaksiat marang Gusti Allah, duraka karo pangeran, seneng lakoni duso Jabe Imam Abu Hasan Asyidili ya sudah biarkan saja ben nopo ben orang-orang itu bisa menyaksikan sifat hofure gusti Allah jadi onone wong lakoni duso ngelakoni kemaksiatan yo kita jangan menirunya lah selagi masih bisa merubah fa, apa manro aming kemungkaron value biati Apabila ada, melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Ketika tidak ma, tidak mampu, maka dengan apa? Fabi lisanihi. Ketika tidak mampu, maka dengan kalbi dengan hati. iman Misalkan kita melihat kemungkaran, kok kita mampu untuk merubahnya dengan tangan? Artinya diomongi di. Kenapa? dicegah kita mampu ketika tidak mampu maka dengan lisan dikandani ketika dikandani kok tetap saja tidak berubah ya sudah kita dengan hati kita mengingkari itu termasuk daripada anfal iman lemah-lemahnya keimanan lah adanya kemaksiatan dan orang melakukan dosa itu kita tetap jangan sampai meniru tapi bagaimanapun juga orang-orang tersebut nek tidak ada maka kita tidak akan melihat sifat ghafure gusti Allah gusti Allah sifat al ghafur berarti maha pengampun kan gih nek wong api kabeh gusti Allah ini sifat al ghafur buktinya apa nek Allah itu memiliki sifat al ghafur kan artinya perlulah perlu perlu adanya demikian enten ghafur enten Hafur, ini hover pokoknya okay, pemaaf niku kalau okay. nek di bojo niku buatan kesuan kata saya okay. okay. mbak niku terus Wa inna Allah atlan teman sunnah Allah ta'ala iku haram mengharumake alaihi salatu wassalam Kul Salat matur sapa imraah Salat matur sapa imraah wa khadun ling arab sapa ingsun minhu Sangking haut kasan ing gelas bikafin kelawan sacangkup minma'in sangking banyu lius lius ribuha karana arahe nginumi ingsun ha ing nginumi ingsun ha ing imro'ah fasa itu nuli fasa itu nuli nginumi sapa ingsun biha kelawan biha kelawan walidat tuka Umi ing ibu ingsun falam masyaribat mengkoing dalam nalikane ngombe sapa ummi ya itu mengkomi mengko Atau utawa ngrungu sapa ummi sautang ing swara Yakulu hal ing ucap apa saut ai basa muga-muga ngaringake sapa Allah Gusti Allah taala yadaka ing yadaki ing astasira wadon cikte teko sapa sira sakaiti nginumi al as al asiyata ing wadon kang duraka albahilah kang cetil min haudin nabi sangking telagane nabi alaihi salatu wassalam fantabhatu nuling lilir sapa ingsun faidhan ka ing dalem nalikane intabhatu aidhi utawi tangan ingsun iku ya bisat garing apa aidhi baqalanu lidawu laha marang imroah sapa annabiy kanjeng nabi alaihi salatu wassalam az Adharo bika mbahayani bika kelawan siro bigi kelawan sira wadono bakilun cetil Walid Walita tuki lan wong tuwa siro Fi Dunya ing dalem dunya wong ke wadon siro ing dalem dunya pak fahale kaya opo Fakai fa opo orang melarati opo bahil Laha marang wali fil ukba ing dalam akhirat sumakolat nuli dawu sopo Aisyah Syaita Aisyah radhiyallahu taala anha inna nabiya teman sunai kanjeng nabi alaihi salat wasalam iku kod wa doa teman teman nyale sopo kanjeng nabi asohu ing tekenen nabi dia ing atase astone imro'ah Fakola nuli dawuh nabi ilahi ilahi duh pangeran ingsun biru ya kelawan impen alati kang hakat kang nyeritake sapa imro'ah anha sanging alati yo antu sholliha muga-muga marasake tuan ya ing astone imro'ah Fasolohat nuli dadi apik Opo ya duha tangane imro'ah alal makani ngata sepanggonan fasorot nuli dadi opo yat kama kanat oleh tinemu opo yat kemudian dipegang tangannya dungo kanjeng nabi dungo ya Allah semoga tangannya kembali seperti semula maka pada saat itu juga tangannya berubah seperti semula makanya salah satu mukjizat Nabi yang Allah berikan kepada Sayyidul Anbiya mulia-mulia gitu, para Nabi dan Gusti para Nabi itu ketika apa yang dikatakan oleh Nabi alam itu harus tunduk jadi salah satu mukjizat terbesar Nabi jadi Nabi karep nopo mawon itu alam harus tunduk makanya pernah ketika membuat parit kan gitu, membuat parit Eku sahabat kan di Kondahar lah petugas makanane secara nang pondok roan lah tim roan ono tim masak masak sing roan niku akeh banget gawe ini parit sedangkan tim masak masak niku bingung iki kia ini mau ngawe sega mau se seceting kasakan lala seceting tapi kemudian Nabi mengatakan wis pokok sahabat di kon mangan di liren cukup insya Allah cukup maka pada saat itu juga nasi itu harus tunduk dengan apa yang diucapkan oleh nabi artinya kudu nyukupi sahabat yang banyak sekali yang lahir ketika dibawa ke perjamuan ngaso liren-liren medang makan padahal nasinya hanya sedikit saja gandum lah berarti gandum dan ternyata cukup cukup kanggo mangan 100 sahabat lebih banyak lah pokoknya banyak padahal nasinya itu hanya se nopo wadah niku wadah sega niku loh ku se kan gitu. jadi niku ya semajikom lah sedikit nih di salah satu bentuk mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi itu ketika Nabi mengatakan A ya A B ya B alam itu harus tunduk mayan nah, dungo nek kanjeng Nabi ku lebih mandi banget lan depe banget mandi nih beda karo dongane kulo panjenengan setuju kalau panjenengan setuju, dungo kadang belum diijabai tapi jangan sampai kok kita meyakini bahwa apa yang kita minta apa yang kita doa doakan aja berdoa kita tidak meyakini terkabulnya doa tersebut karena Gus Jalos Ndawo Uduni Fastajib lakum berdoalah kalian semua maka akan aku ijabai tapi kok kalau panjang sejauh dungo kau kobul kobul meyakini bahwa kita berdoa itu tidak diterima tidak dikabulkan oleh Allah itu enggak enggak boleh buatan bareng karena bisa jadi wong dungo itu kan nunggu pantas jadi dalam hati ya ya kaya bocah cilik jaluk peso nggih. Jaluk peso kira-kira jenengan -kira, dinei napa no, mboten? kan si cilik bisa nggo nyajak-nyajak maring panggonan liang rusak tempat lain. Ya Allah, kula jaluk mobil sedangkan lagi zamane salat esih sregep eh lagi zamane duwe motor esih sregep sembayang bisa jadi urung dinei mobil karena bisa jadi naik dinei mobil akhirnya salate ora ora kopen jadi menunggu Allah memberikan sesuatu itu ketika kita itu sudah pantas lah, wis pantas. Makanya sebisa mungkin kita memantaskan, memantaskan diri diri kita sendiri dan hati-hati juga dengan sesuatu yang didatangkan oleh Allah, apalagi kayak kalau banyak suyungi, wong nom kadang didatangkan di zaman muda itu wong arane wong enom itu didatangkan seseorang sing membawa sesuatu dengan atas nama cinta kan gih tresno koyo koyo cinta sejati maring gusti Allah aku terus kali panjenengan iku mergo krono gusti Allah kayak kayak indah sekali tapi bisa jadi ke arah ke kemaksiatan lah kenakalan makanya jenengan sekutu kudu ngati-ngati omongane <tuh> kali omongane wong itu di zaman zaman remaja ini kan rentan nih gitu? didatangkan itu koyo koyo seneng tapi golet golet seneng itu eh. <coughs> ini jangan kedah selektif al hadis utawi hadis asani asharokan kaping rolas ikhwan ikrimah radhiyallahu taala anhu kala dahusopo ikrimah Sawila den takoni sapa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ma an kaulihi saking dawai Allah taala wa wanjana wa lan ngilangi sapa kita maing perkara fi sudurihim ing dalam atine ahlul jannah min hilin saking unek-unek ala min hilin saking unek qala dawu sapa an-nabiy Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam Ida kanaing dalam nalikane tinamu opo yaumul kiamati dino kiamat. Ya yuk tamangkonekake opo. opo bisari rin amben minyakutatin sangking intan hamro akang abang. Misrina ing dalam rong puluh apane milan dawane akan datang di hari kiamat amben. dari yakut intan yang merah kemudian panjangnya itu 20 mil fi isrina ing dalem rong puluh laisa kang ora ono iku fihi ing dalem sarir sadaun apa sadaun pecah wala fas wala faslon lan ora pisah <tuh> mu'alakun kang gantungake bikudrotil mu'alakun kang den gantungake bikudrotil lahi kelawan kudroh Allah kekuasaannya Allah al kang murbawa seso jala mau agung sopo Allah apa jala luhu keagungannya Allah faya jelisu nuli lungguh alaihi ngatasi sarir sopo abu bakrin asidik As abu bakar asidik As radiyallahu ta'ala anhu sumayuk tanuli ta neka ake apa bisaririn amben min yakutatin sangking inten sofro akang kuning ala sifatis sariri ingatase sifate amben al awali kang kawitan yang satu sifatnya itu merah yang ini kuning Bayajlisu lunggu nulilunggu alihi Ingatase sarir sobo Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu sumayuk tanulin den tekake apa bisaririn amben atau nekake min yakutatin sangking yakut hadroa kang ijo hadroa kang ijo ala sifatil awali ngatase sifat kang kawitan faya jelisu nulilunggu atas ngatase sarir sopong usmanu seidina usman bin afan radiyallahu ta'ala anhu sumayuk tanuli dan tegake opo bisaririn amben abia kang putih ala sifatil awali ngata se sifat kangkawitan, faya jelisu nuli lungguh alaihi ngata se sarir, sopo Ali bin Abi Talib, karamallahu wajah, sumayak muru nuli perintah, sopo Allahu gusi Allah Ta'ala, al asir ing pira-pira amben, an tatira ing yento mabur opo amben, fil hawa ing dalem awang-awang, fatorot nuli mabur, bihim kelawan gawa abu bakar opo al asiratu piro piro amben ila tahta zilil arsi lahi ingatase iyub iyubane arse Allah ta'ala Fata Fatati ti nuli teko ingatase abu bakar apa khoymatun umah muto apa umah muto minat duri sangking intan atau kang bagus Law jumi'at lamun den kumpulake sapa ahlus samawati pira-pira penduduk langit wal ardil lan bumi as-sabai kang betu wa kullu lan utawi saben-saben perkara fihi ing dalam sama' wal art min khalqillah saking makhluke Allah taala yola kanat menggayakti ana apa sapa ahlus samawati wal art iku min iku fi zawiyatin ing dalam zawiyah zawiyah niku pojokan nggih ke, kados napa kados mihrab kados niku masjid niku jadi pojokan lah apabila penduduk langit dan bumi dikumpulkan jadi satu munggu eh hey, ars Allah sana umah muta itu tadi maka seperti halnya pojokan pojokan saja zawiyah kalau istilahnya habaib, habaib biasanya menggunakan istilah zawiyah itu, zawiyah, rauhah. Min zawaya, min zawaya sangking piro-piro. Min zawaya tilkal kal khai mati sangking piro-piro. Zawiyah mengkono-mengkono umah muto sumayud. fa'u sumayut fa'unul lidain pasrahake ilaihi marang Abu Bakar apa arba'ukatsatin papat pira-pira gelas katsun utawi gelas iku li Abi Bakrin kedhewe Abu Bakar maka katsun utawi gelas iku li Umarin kedhewe Sayidina Umar maka katsun utawi gelas iku li Utsmanah kedhewe Sayidina Utsman wa katsun utawi gelas iku li Aliin kedhewe Sayidina Ali ridwanul Ridwanullahi taala iku alihi muga tetap ingataseh Abu Bakar Umar Usman Ali ajmaina halais kapeane Fayuskun anul ing inumi Abu Bakar annasa ing menungso fadzalika utawi mengkono-mengkono Fayus kuna iku qauluhu taala dewe Allah taala wa mafi ma fi sudurihim min ghilli. min hilin ikhwanan ala sa, ala sururin mutaqabilin wanaz'nalan nyop wanaz'nalan nyopot maing perkoro fi sudurihim ing dalam pira-pira atine ahlul jannah min hilin saking unek-unek ala ikhwanan hale dadi kang dadi pira-pira sedulur ala sururin ing atase pira-pira amben ala saririn sururin mutakobilin hale piro piro kang adep adepan hale piro piro kang adep adepan jadi nek wis di minumi minumi itu tadi telaga air <coughs> dari telaga kausar kemudian kan sudah minum itu ya wana zakna ma fi sudurihim min jadi sesuatu keburukan yang ada di dalam hati itu dilepas semua artinya diambil semua saya bisa diambil akhirnya penduduk surga podo-podo penduduk, penduduk surga ne, itu saling asih-asihan loh karena di yaumul mahsar itu kan sibuk dengan urusan masing-masing ya aku ora peduli kali jenengan jenengan ora peduli kali kancane dan lain sebagainya tapi ketika sudah diminumi air dari telaga kausar kemudian gilinya itu ngunek-ngunek Allah tersebut terhadap temannya itu dihilangkan akhirnya jadi yo kasih sayangnya itu samalah karo konco karo batir besok di surga itu akan terjalin baik jadi seorang orang tidak ada ego, tidak ada ego bagi diri masing-masing orang untuk kepentingan gua tapi semuanya itu diperlakukan sama dan mempunyai perasaan yang sama aja, sama-sama berbuat baik karo konsolione. Kalau kita di dunia kan masih milih-milih, ngelakoni api, gawe api karo konsol sih pilih-pilih. Sumaya murunuli perintah sapa Allah Gusti Allah taala Jahannam ing neraka Jahannam ayam hido ing yen to ngobah-ngobah apa Jahannam biam wajia kelawan piro pira ombake Jahannam kelawan piro pira ombake Jahannam wa takzifa lan buang wa lan buang apa Jahannam arwafido ing kaum kang buang syariat ing kaum kang buang syariat towo nopo rafidoh orang yang rafidoh Enggak tahu ini si Ah apa bukan. Kita orang rafidoh itu orang yang membuang syariat. Wal kufar lan ing piro pira wong kufar ala wujuhi ing atase pira-pira rawafid wal kufar fayaksifu nulim buka sapa Allah Gusti Allah an absarihim saking pira-pira peningale rawafid wal kufar zalika waqta zalika waqta ing mengkono-mengkono waktu fayanzuruna nulining ali sapa rawafid wal kufar ila manazil ashabi muhammadin marang pira-pira panggonane pira-pira sahabate kanjeng nabi muhammad alaihi salatu wassalam wa ummatehilan ummate kanjeng nabi fil jannati ing dalam swarga wa yaquluna lan podong ngucap sapa wa wal kufar ula ula utawi mengkono-mengkono ashabi muhammad wa ummatihi iku alladzina wong akeh saida kang bejo bihim kelawan alladzi sapa annasu menungso wasaqainan lan wasaqainalan cilaka sapa kita sumaya nulim nulimbale sopo kufar wa rawafid, rawafid kufar ila qa'ri jahannama temeqo marang telenge neraka jahannam atau dasare neraka jahannam jadi sewise orang mukmin itu menikmati keadaan di dalam surga iki peningale wong wong kafir dan rawafid orang yang meninggalkan syariat ini dibuka ben diawewe lah nopo ben waruh kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang mukmin ketika berada di akhirat. Saya bisa ngoten dikembalikan lagi ke dalam neraka jahanam. Suma qala nuli dawu alaihi salatu wassalam la tetap finaring dalam neraka sapa man wong kana kang ana kana kang ana iku fi qalbi ing dalam atine man apa miskalu habbatin sak bobote wiji sak bobote wiji min khardalin sangking sawi minal imani sangking iman walaupun seseorang itu mempunyai keimanan sekecil biji sawi itu tetap dimasukkan neraka tapi tidak kekal tidak langgeng biji sawi kan alit niku Ilayah yahruju ilayah yahruju ilayah yahruju angin metu sopoman minha sangking nar syafaati kelawan syafaat ingsun jadi dikeluarkan dari neraka sebab lantaran syafaat kanjeng nabi makanya syafaatul ulma syafaat nabi itu syafaat sing urusan-urusan perkara-perkara gede perkara-perkara yang besar kalau yang kecil-kecil itu ya lewat syafaat pitulunge para ulama, para wali, para kiai itu syafaat para ulama. Makanya para wali orang sing dikasih Allah itu kan ya secara hidup mungkin terlihat sederhana. Terus kadang terlihat karomahnya. Terus ada juga kiai-kiai Jawa yang karomahnya itu juga banyak makanya Nabi Ngintika ulama umati kaambia bani Israel ulama umatku seperti halnya para nabi-nabi bani Israel ya bisa dalam arti bisa memberikan syafaat bisa memberikan pertolongan tapi nanti syafaatul uzma itu tetap kepada kanjeng Nabi Muhammad makanya kalau diceritakan para nabi itu kan datang membawa umatnya masing-masing dari Nabi Adam, umatnya berapa Idris, berapa? Nuh dan lain sebagainya ada berapa terus ada nabi yang tidak memiliki umat. Nabi Nabi siapa? Ada tahu? Nabi Samun al-Ruzi. Samun atau cerita wong Jawa niku Samson. Wonge sakti mandraguna. Tapi beliau tidak mempunyai umat tidak mempunyai umat hanya nabi nabi ku sampai mesem nabi korat umat aja tersenyumlah lah kegugun bukan dalam arti ikhtikor atau menghina itu enggak tapi ya mesem lah nabi mesem maring sampun ono nabi orang itu -orang, orang, orang umat hanya saja ulama 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 ulamanya umatnya nabi itu dikatakan kambia Ka bani israel hanya saja setelah Nabi itu sudah tidak ada <tuh> risalah lagi yang turun artinya Nabi itu sudah penutup para Ambiya Qala dawu sapa Syekhul Imam Alauddin Az-Zandusti fi Raudatul Ulama ing dalam kitab Raudatul Ulama sami tungrungu sapa ingsun Said bin Muhammad Al-Astarusani Astaru Al-Faqihi kang alim fikih azza zahidu Kang Zuhud Yarwi Haleng Riwayatake Sopo Syekh Alauddin Anil Kalabi Sangking Kalabi An Abi soleh, An Ibni Abbas radhiyallahu Ta'ala An Hufi Dalam Dawe Allah Ta'ala Rubbama Rubbama Yuwadu Terkadang Ngarep-ngarep Sopo Allah Dina Wong Akeh kafaru kang podo kafir sopo Allah dina laukanu ing laukanu muslimun laukanu lamon yento ono sopo Allah dina iku al muslimun iku muslimina piro piro wong kang muslim lah itu gambaran ayatnya Allah rubbama yuwaddul ladzina kafaru law kanu muslimun maksudnya besok di hari akhir itu wong wong kafir bodoh, ngarep-ngarep berharap aku menjadi orang muslim ngerti aku jadi wong islam ngerti jadi wong muslim Waru'ya'an abi musa al ash abu musa al ashari radiyallahu ta'ala anhu anin nabi sangking kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sopo kanjeng nabi Idzat taama aing dalem nalikane kumpul sapa ahlun penduduk neraka. Fin naring dalem neraka wa ma hum laniku sertane ahlun nar. Man utawi wong sing arepake sapa Allah Gusti Allah min ahlil kiblat saking ahlil kiblat ya qala dawus mengqala mengko sapa al kafiruna pirabira wong kafir. marang wong fin naring dalem min ahli al-qiblatis saking penudhu kiblat alastum ono toh ora ono sapa sira kabeh ku muslimina pira-pirang muslim qalu dawu sapa man finnar naam nggih qalu dawu sapa man fama ahna anata ora nyugihi ankum saking sira kabeh apa islamukum islam sira kabeh wa antum utawi sira kabeh iku moh iku manan iku mana ma sertane kita iku mana ma sertane kita finaring dalam neraka qalu dawu sapa man finnar kanat ono iku lana gede kita apa dunun pira-pira dosa fa ukhidna anul dentatrafi sapa ingsun bi kelawan dunub fa fayadhibu nuli bendu sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla lahum marang marang kafirun lahum marang kafirun wa yaghfirul an ngapura sapa Allah bi kelawan kanugrahane Allah wa rahmatil an rahmatillah Bayak murulan perintah sopo nuli perintah sopo Allah bikuliman kelawan saben-saben wong karena kang ono ikumin ahli kiblati sangking ahli kiblat finari ing dalam neroko jadi ahli kiblat melebu neroko wong kafir melebu neroko tapi ahli kiblat ini dimaafkan di oleh Allah sebab fadlul Allah rahmati Allah fayah rujuna mengkonuli metu sopo ahli kiblat minha sangking nar fahina idin mongko ing dalam nalikane yahrujun keluar yawadul ladina Ngarap-ngarap sopo Allah wong akeh ka faru kang podo iman sopo Allah dina ngarap ngarep ing laukanu muslimin laukanu yento lamon yento ono sopo Allah dina iku muslimuna piro piro muslimina piro piro wong muslim Kala tau sapa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma radhiyallahu taala anhuma yuhsyaru den kumpulake sapa ta ifatun pantan min hadhil ummati sangking ikilah umat ala sirati ngatas sirat utawa dalan wa mengkono-mengkono wa zalika tawi yuhsyarun yuhsyarun iku inna, awal, inna awalaman temen sune kawitane wong Inna awalaman temen suune kawitane wong ya dahulu yaulu kang manjing sopoman Aljannata ingswarga mahala ing dalam selagine ora ngiyai sopoman al-anbiya ing pira-piran nabi iku hadil umatu ikilah pira-pira umatu wa akhiru man utawi kawitane wong iat hulu kang manjing sapa man al jannata ing swarga jadi yang pertama itu masuk para nabi terdahulu kemudian baru umat-umatnya al jannata min hadhil ummati ikilah umat iku alladzina wong akeh wajabat kang wajib atau tetap alaihi mingatase alladzina apa annaru geni jadi umat-umat yang terakhir itu umat-umat yang sempat dolan disit maring neraka wa nabi yutawi nabi iku wa nabi yutawi nabi alihi iku yang duru ningali sopo nabi yaumal kiamating dalam dina kiamat wa ya'rifulan ya ngerti sapa nabi umat tau ing umat kanjeng nabi liana um karena temen suhune um mati iku kanu ono sapa umat utawa alladzin umatnya iku gharron iku horol muhajalina kang mencorong pira-pira raine kang mencorong pira-pira raine min asharil wudhu isangking labete wudhu huril muhajjalin itu mencorong rai dan mencorong sikile Faya arifu, nuli ngerti kenal sopo nabi hum ing umat Faya kulu nuli sopo nabi ya Jibril he malaikat Jibril Ma iku opo ba, balu umati utawi tingkai umat ingsun Mah busina hale den keker kabeh ala siroti ngatase dalan ala siroti dalan Jadi sirotol mustaqim sirot mut mustaqim itu gambarannya bukan niku nggih nopo kayak rambut di potong kan nggih jadi tujuh cilik banget enggak sirotul mustaqim itu apa ya Eh lupa intinya penggambaran itu bukan itulah udur rambut teh jenengan nalekane nang alam dunia itu dipotong dipotong kemudian kan kecil kecil sekali ladzina an'amta jadi jalan jalan orang yang diberi nikmat jadi kadar kelebaran jalan itu tergantung bagaimana kita apa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah jadi mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah jadi bukan kok rambutnya ya nek rambutnya kan malah sing botak kan nih udah mulai rambut ada dua ada malah gantung enggak <coughs> itu bukan pemahaman seperti itu bukan pemahamannya bukan seperti itu hanya jalan ya jalan daripada kita masing-masing itu berbeda tebal tidaknya itu berbeda mungkin katos jalannya kulo dengan jalan jenengan lebih te tebal atau lebih luas jalane kulo ataupun bisa jadi jalane jenengan lebih sempit terus jalane kulo lebih lebar kan bisa jadi seperti itu ya paham apa orang terus Ma, supaya kulo dawu Allah Fa yaqulu daw Allah hayyi buhum sira ing nglepokno sira ing umat nglepokno sira ing umat fi audiyatil kiamat ing dalem pira-pira jurange kiamat ing dalem pira-pira jurange kiamat hatayat khulu singgo manjing sapa Muhammadun kanjeng nabi Muhammad, Muhammad alaihi salatu al jannata ing suwarga al jannata ing suwarga fa idza nadzara mengko ing dalem ningak nalikane ningali rasulullah ilal kiamati marang kiamat ya mengkonyono sopo nyono kanjeng nabi anna ummatahu ing temen suneh ummate kanjeng nabi iku siku den giring den giring sopo umat ilal jannati marang suwarga kuluhum yus kabehane umat ini luar biasa nih kanjeng nabi nih wis pakai melebu nalikane teng mahsar nih memastikan keadaan umatnya hanya ditiliki neng di surga wah oh, iki umatku kabeh apa apa udu ditiliki malih neng panggonan lain umatku berada di sini semua atau tidak ya mungkin kayak kita kan jadi peserta nih peserta rombongan nek panitia rombongan kan goleti peserta nih nih ku berarti peserta nih ki wong ini ngendi wis njago apa orang yang jadi peserta kan duduk duduk saja duduk mana sih kanjeng nabi sih muter muter benjing nalicane teng dinten akhir faidah takola faidah takola nggak ing dalam nalicane manjing sabar rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jannah ing suarko Ya kala engko dawuh Allah taala li zabaniyah marang malaikat zabaniyah sukuhum nggiring giri, ngiringa sira ing umat wasallimuhum lan masrahno siro ing umat ila malikin marang ratu faidan mongaing dalem faida roa mongaing dalem nalikane ningali hum ing umat sapa malikun ratu faqalanu lidau sapa malik ya masyarul asqiya e kolongane pira-pira wong kang celaka man utawi sapane wong iku antum utawi sira kape Wa min ayyi iku sangking endi-endine umat antum mutawi sira kabeh iku laqad adonantu yakti teman-teman nyana sapa ingsun an layaq ing yen tetep ing yen tetep iku miman wong yat hulu kang manjing sapa man an-nara ing neraka sapa sapa ahadun wong sewiji wa umatin utawi saben-saben umat iku atat teko umat Fahumutawi mutawi umat iku mukaya piro piro kang dental ini kabeh mohol laluna piro piro kang den belenggu kabeh bisalah sili kelawan rantai wa lan landen gandeng masyayat ini piro piro syaiton yusah habuna den seret ala wujuhi mengatasi piro piro wajah umat musawadatud wujuhi kang ireng pira-pira wajahe muzri ka uyuni uyune tur kang mecicit matane pira-pira matane fala ara mengkara ningali sapa ingsun fi arjulikum ing dalem pira-pira delamaan siro kape al ankala ing pira-pira srimpung srimbung wa lan ing atase pira-pira tangan siro kape al ihlala ing piro piro belenggu wala arolan orang ningali sopo ing sun wujuh hakum ing piro piro wajah siro kabeh datan ing kang ireng jadi dikumpul lah ini ku ya maksarol askia wahi orang-orang celaka awak musiki dibelenggu di semuanya dan ini ku kanjeng nabi pirsa ini kira-kira kan isin ini gitu. Kanjeng Nabi membela umate, mengajarkan umate, mulang umate. <tuh> Tapi umate ketika laporan ngesuk teng yaumil akhir Allah menanyakan kamu itu dari umat mana? Orang ngaku umatnya kanjeng Nabi kan malu sedangkan kita dalam golongan yang as aski anapa aski ya wong-wong sing ciloko ya kayak misal lah kalau panjenengan tong pondok terus medal saking pondok melakukan pelanggaran melakukan pelanggaran yang jauh ya nang itu bilah lah misalkan lah kemudian ditanya kamu sekolahnya di mana terus mondoknya di mana kira-kira malu apa enggak malu kan kira-kira yang punya pondok yang punya sekolah itu mau mengakui apa enggak kan belum tentu nih Makanya ya kita bagaimanapun sebisa mungkin jadi umat ya umat yang baik lah bisa nyeneng nih bunga nih karo kanjing nabi benjing soan itu rapat yang ngisin ngisi nih umat teh ya. makanya nabi menganjurkan umatnya itu untuk nopo kata gitu. artinya disunahkan di dalam Islam kan nek saged punya anak sing akeh tur dididik diajari ilmu agama karena besok di hari kiamat itu dipanggil di umatnya Nabi Adam umatnya hanya segitu umat Nabi Nuh terus umat Nabi Muhammad ternyata umatnya Nabi Muhammad ini banyak ini nabinya kan bangga kundu ini umat sing akeh tapi nek umatnya akeh sing cilaka ya akeh ini kan malah jadi ini susah kanjeng Nabi Famin ayi umati, Allah alam al-fatihah. Kurang lebihnya dari saya, maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.